Solasi, solasi. Solasi nih. Lord, I'm so high, I can't. Watching me.
kita pasang lampu dulur di dapur. Duko mboten ngetos padus ki ambak niku. Mboten kula kok iki gowamu. Mboten kula namung sone mawon. Nggih. Dimana lampu iki? Lah nggih lampune kula kalih sone. Nggih. Pasang lampu dulur. Nanti kita sambil persiapan akses buat ngerebek nanti. Kita istilahnya itu cek lokasi ini, survei lokasi untuk penggerebekan nanti. Jadi pas pasang lampu ini adalah saat-saat kita cek TKP ya, TKP penggerebekan nanti kita. Ini kita pasang lampu di belakang rumah. Ini lampu buat dapur, buat adang, sama ini buat goreng-goreng ya. Ini lumayan banyak sekali titik lampu yang kita pasang ya, karena lumayan luas sekali ya. Ini belakang rumahnya ini lumayan panjang sekali. Alhamdulillah kabel kita kan sudah kita sambung, jadi kabel kita kira-kira ada di atas 150 meter ya. Jadinya cukup ya, dua row yang kita jadikan satu. Nah, ini di bagian sayur ini rawonnya ini dulu. Ayo kita survei apakah benar rawon tuh. Ini rawonnya, ini air putih ya, masak ya yang panas mungkin buat kopi dan lain-lain. Ini bagian spesialis, bagian daging. Ini kalau tidak spesialis ya tidak bisa, bagian iris daging ini tidak sembarang orang bisa loh. Harus yang expert, wah bahasanya expert, harus yang spesialisasinya bagian perdagingan, karena urusan daging kan urusan urat-urat dan harus bisa baginya gitu loh dulur. Ayo kita wawancara dulu Bude. Halo De. Nyenan khusus daging ya? Ya masak kedengen. Oh masak rawonnya jenengan berarti saya masak. Ya rawon dan nanti saya ngelang. Oh nggih. Ngaten iki lek mboten kulino ngiris-iris mboten sakit nggih. Iso ae wong ngiris ora iso. Tapi kan nggih enten. Ya iso ae ya. Pak nggih mboten sakit rajin nggih lek mboten kulino. Sing arep gampang lek ya sing prasmanan. Nggih. Ini Bu Edenya bagian goreng tahu. Ini damel jajan deh, nggih. Damel suguhan. Tahu petis mengke. Oh. Dulur, budinya lagi goreng tahu. Tahu itu makanan khasnya Kediri. Tahu dikasih petis nanti buat jajanan yang di meja itu loh. Sekarang kan umum ya pakai tahu seperti ini ya, tahu goreng dikasih petis. Thank you.